pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, Pak Singres sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri?